Ini dia guys, udah jadi baminya. Gila, ini gede banget. Mat mamam guys. Sekarang gue pengen coba iganya. Oke guys, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Kelapa 2. Ini daerah Kebon Jeruk ya guys. Dan di sini gue sudah ada di depan tempat penjual bakmi yang baru banget buka. Dan ini bakminya unik guys. Dari namanya aja ini bakminya itu bakmi iga monster. Unik banget. Jadi ini bakminya itu besar dan dia juga memakai iga juga sih. Ntar kita langsung aja review, kita tanya-tanya. Dan ini yang unik juga, ini dimiliki oleh mantan chef yang pernah bekerja di USA. Nah, kita langsung aja ke dalam, kita review seberapa unik sih bakmi iga monster ini. Apakah enak? Apakah emang ini cuma gimmick doang? Kita langsung buktikan. Tapi sebelum masuk ke dalam, bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Misi. Iya. Halo Chef. Saya Anto. Dengan Chef Anto? Iya. Ini ya, dengan? Saya dengan Ara ponakannya. Dengan Ara ponakannya. Iya. Oke, saya mau nanya-nanya dulu ya. Iya. Jadi ini jual apa sih Chef? Bami ayam iga. Bami ayam iga. Dan uniknya apa nih? Saya baru pertama kali nemuin bami ayam, tapi toppingnya iga ya benar ya? Iya. Dan katanya ada porsinya porsi jumbo banget. Ada porsi jumbo, itu ukuran iganya 1 kilo lebih, 1,5 kilo. Oke. Nah, habis itu untuk buat 15 orang. Untuk 15 orang? 15 orang. Jadi porsi mie-nya pun untuk 15 orang? 15 orang. Itu harganya berapa? Itu 300. 300 ribu? Uh-huh. Ada porsi normalnya juga? Ada porsi setengah, kalau bilang gajah itu buat 5 orang. Buat 5 sedang orang. Ya, 5 orang ya? Oke. Okay. Itu 150 ribu. 150 ribu. Kalau yang normal, 115 ribu. Normal 15 ribu? Nah, dia pakai bakso. Pakai bakso. Kalau pakai iga 20.000. Ada yang pakai topping mie ayam biasa gak sih? Ada itu tadi. Oh itu tadi. 15.000. Dan kalau pakai iga itu pakai topping mie ayam lagi gak? Tetap pakai. Oh tetap pakai. Semua tetap pakai. Ayam kecap ya, ayam apa? Bukan, ayam bangka, ayam putih. Sama ada iganya juga. Atasnya, ya. Ada bakso juga. Ada bakso juga. Ah oh, oke. Okay. Ini baru buka banget ya? Baru buka. Saya sebelumnya saya satu tahun lah di Indonesia baru 1 tahun. Oh baru 1 tahun. Sebelumnya di mana? Saya di Amerika 9 tahun. 9 tahun. Jadi saya dari bawah, dari tukang cincin jadi kepala chef. Oh, serius? Serius. Di resto apa? Cina sama Jepang. Di daerah mana? Saya pertama kali datang di Washington DC. DC. Nah, terakhir saya di Texas. Terakhir di Texas. Terus Sana balik ke sini kenapa? Saya anak saya mau nikah. Ini akan menetap selamanya di sini. Iya. Enggak akan balik lagi sana. Enggak bisa. Kenapa? Saya kira. Jadi saya enggak bisa balik ya. Karena anak saya udah di sini semua, saya udah 9 tahun saya nih kembali. Oke, okay, terus buka akhirnya buka bami ini. Saya pertama kali buka jahe rempah dulu. Itu makanan? Minuman. Minuman. Uh-huh. Terus ini bekerja sama dengan keponakannya? Iya. Ini baru buka berapa hari? Hari ini. Hari ini saya baru open. Oh baru open banget hari ini? Makanya bersiap-siap, saya baru open. Saya pertama kali nyobain ini. Saya baru siap-siap nih makanya tadi. Oke deh, kita langsung aja buktikan seberapa enak bami iga monster ya. Bami gajah iga monster. Bami gajah iga monster, udah gajah monster lagi. Yaudah yuk, kita coba yuk. With us it's all or nothing. Nah, ini ya. Udah 13, ya. Jadi tinggal 2 lagi nih guys. Jadi sebenarnya mie-nya ini dibuatnya satu per satu ya? Iya. Jadi biar bumbunya pas juga kan? Dan dimasaknya dengan sempurna juga. Ini udah, ini porsi ke-15 guys. Terakhir. Porsi terakhir. Wah, mantap. Habis ini dikasih topping apa? Nanti akan kita taruh bakmi iga monsternya. Iga, sama ini ya? Ini ayamnya ya? Ayamnya. Tuh. Ini bumbu ayamnya. Nah ini untuk sementara ini masaknya di dapur. Di dapur sini. Dulu, iya. Nanti akan di depan ya, di iya, gerobak iya. Itu. Ini dia guys, iganya. Ini iganya direbus ya? Direbus. Direbus dan udah dimarinasi pakai bumbu-bumbunya ya udah ya. Iganya iga sapi. Ditaruhnya di situ? Iya. Oke. Mantap. Ini dia guys, udah jadi baminya. Gila, ini gede banget.
Ini 15 porsi ya guys. Dan ini iganya. Nih iganya nih. Gede banget ya. Mantap. Nah ini toppingnya, di bawahnya ada topping ayam. Topping ayamnya kalian bisa lihat, ini topping ayamnya tipe-tipe jenis topping ayam yang putih-putih ya, bukan yang kecap. Ini dia taruh di sini hanya sebagian doang. Kalau kalian pesen yang ini, kalian juga disediakan yang untuk tambahan topping yang di sini. Soalnya kalau dicampurin semua ke sini jadi keaduk, jadi nggak rata kebagiannya. Oke, kita langsung aja coba ini mie ayamnya dulu. Sorry rada berisik karena emang di sini sebelahnya ada tukang las, jadi pasti bakal ada suara orang ngelas. Kita coba mie ayamnya dulu. Kalian bisa lihat ini tipe-tipe mie ayam yang rada-rada keriting ya teksturnya ya. Ini kita pisahin aja karena emang gua nggak akan habis juga kalau makan sendiri. 15 porsi coy. Nggak tahu kalau Tanbo Ikun mungkin kuat. Kalau gua sih nyerah deh. Ini guys. Nah, pakai ini aja. Nah, kita cobain segini dulu aja ya. Sama gua pengen tambahin topping ayamnya. Lalu gua siram dengan ini kaldu dari si iganya. Jadi di sini ada dua kuah, ada kaldu ayam sama ada kaldu si iga ini. Oke, ini gue pengen cobain untuk rasa original dari si mie-nya sendiri. Mat-mamam guys. Wow, gurih sekali. Enak. Oke, jadi nih guys, menurut gue cita rasanya nggak hanya gurih, tapi menurut gue ada cita rasa rempah-rempah yang kaya banget dari si bumbu mie-nya ini. Sekarang gue pengen coba si iganya. Wah, empuk guys. Nah ini iganya guys. Iganya banyak dagingnya ya. Iganya empuk, nggak bau, berempah banget, bumbunya nyerap dia. Ini kayaknya tadi rasa rempah-rempahnya dari si kaldu iganya deh. Soalnya ini berasa banget rempah-rempahnya. Enak guys. Sekarang gue pengen tambahin sambal. Pedes ya. Jadi ini menurut gue unik banget guys, mie ayam dipakein si iga. Gue baru pertama kali sih nyoba dan ini menurut gue enak. Ya iyalah, pernah bekerja di USA selama 9 tahun ya. Luar biasa, terbukti dari minyak kenyal, lembut, bumbunya tasty banget, berempah banget. Dan menurut gue ini mantra banget sih, mantra perasa. Ini sekarang gue pengen coba kuah ayamnya. Untuk rempah-rempahnya sih lebih kuatan dari si kaldu iganya sih dibanding kuah ayamnya. Tapi kuah ayam ini wangi juga, wangi. Ya, segar juga. Sama-sama enak. Lanjut lagi guys. Ini sambalnya sih pedes banget. Pedesnya pedes nikmat tapi dia sambalnya kelihatan ya. Dia jenis-jenis kayak sambal-sambal bawang kali ya. Rada-rada berminyak sambalnya. Dan justru ini sambalnya ini pedesnya nampol guys. Nah, gue juga suka nih sama si topping ayamnya ya. Kalian bisa lihat, ini dapatnya daging semua loh. Dan dia juicy banget. Ini nggak hanya gimmick-gimmickan. Mie iga CGO ya? Cocok enak order. Oh, cocok enak order. Saya pikir Chief Executive Officer, keren banget namanya CEO. Ternyata Bami Iga CEO ini cocok enak order. Enak order lagi pakai L. Masih baru banget, jadi kalau kalian yang penasaran langsung aja ini datang.
cobain bakmi iganya. Menurut gue recommended banget. Dan sesuatu yang baru, unik. Kalau kalian nggak kuat, misalnya datang berdua, pesan yang sendiri, ini porsi si normalnya segede ini. Nah, dapat iga juga, dapat bakso harganya. Kalau pakai iga, Rp25.000. Worth it banget, ini juga banyak sih dapatnya. Pokoknya kalau kalian yang mau kesini, langsung aja. Alamat dan info lebih lengkap ada di kolom description. Dan bagi kalian nih yang udah nyobain bakmi iga CEO ini, langsung aja posting di IG feed atau di IG story kalian menggunakan hashtag Birusaka, tag Instagram gue anak.kuliner, follow juga Instagramnya, nanti bakalan gue repost. Oke, chef, ini saya udah coba, sukses terus ya. Semoga setelah video ini tayang banyak yang tahu dan makin banyak yang beli, makin banyak yang nyobain. Ini enak, kualitasnya oke. Jangan lupa daftarin ojek online juga. Biar yang males datang atau yang masih takut keluar, bisa order via ojek online, oke? Okay? Oke, okay, yaudah, sekian dulu vlog gua, dan akhir kata jangan lupa makan. Bye-bye. Ini saya bungkus aja ya, nggak habis. Banyak banget, kita bungkus.